Masih sama gue Chris Lukita, channel GSL guys. Ini gue akan nge-react day 6 lagi guys. Ini event of day. Dari kemarin gue udah janji juga sama teman-teman juga dari My Day guys, gue akan nge-react yang versi live-nya. Ini ada tulisan dari day 6. Teman-teman naruh link nih guys, day 6 event of day right through me live clip guys. Ada bahasa Anglo itu mungkin ya artinya right through me guys ya. Nah ini jujur gue penasaran banget guys. Di sini gue pengen ngeliat siapa yang menggantikan posisi basis atau enggak gimana. Tapi di sini cuma bertiga guys. Kita ngeliat mainnya gimana si Yangke guys. Oke guys, sebelum kita mulai, intro! Nah ini gue udah buka guys, oke ini seru nih guys kalau kita bahas soundnya nih guys ya. Kita lihat nih mereka bertiga apakah beda dengan versi originalnya. Kita langsung denger aja guys. 1, 2, ceplak. Oh iya Yangke gitar ya. Oke sequencer ya. Anjir live-nya keren lagi. Suara snare-nya enak banget, buset. Waduh gila nih orang. Ini bertiga aja guys. Ini salah satu musisi yang live sama versi studio recording itu sama guys. Ini gila sih. Tapi harga juga yang namanya operator juga guys ya. Bikin soundnya jadi keren. Gila, One Pill live-nya juga suaranya lembut banget ya. Ini gue suka banget nih suaranya Yangke di sini kan. Kayak gue react waktu di versi video video klipnya lagi di Spotify. Ta-da-da-da-da-da. Itu suaranya Yangke enak banget, guys. Oke, di sini One Pill hanya mengambil part pianonya guys ya, tapi scene kayak filler-filler itu nggak diambil sama dia. Dia kayaknya dioperasin lewat laptopnya dia yang kalian tahu tuh yang ada stiker-stiker itu guys. Dioperasin dari situ dari. Jadi hitungan ini ada sedikit minus one sequencer loop ya guys ya. Tapi vokal mereka di sini apik. Dede main-main dengan cymbal splash-nya guys. Pecas-pecas itu sabi sih. Sabi guys. Nice. Oke, tadi gue sempet curiga ini hanya apa kayak lip sync guys ya. Ya kan? Ini kalian bisa ngeliat dari pas dia ngangkat open close hi-hat. Ini live guys. Ini live. Kalau nggak ngapain di setting-setting ini pakai mikrofon dan segala macam guys. Ini di sini nih. Yes, itu dia. Oh, Dede Daun. Iya ya, Yangke di sini hanya palm mute ya, jem dengan suara-suara yang distort guys ya. Coba ini gue ulang lagi di sini. Nah. Kayaknya ngeliatnya bersih banget gitu ya di sini. Asik. Wah gila Yangke. Yangke suaranya nah gini. Gue harus ulang guys. Bodoh amat guys. Nih guys. Sorry. Ini nih. Ini suaranya Yangke keren guys. Wow. Ah gila. Itu keren. No debat deh guys. Keren itu. Ini gue denger ada suara wah, tuwawak. Itu balik lagi guys, Yangke hanya mainin part yang jeng. Tapi yang versi wahnya kayaknya, coba gue perhatiin lagi di sini guys ya. Sorry guys, gue pengen deteksi aja guys. Coba gue liat gitar ini. Di sini ada pedal wah sih guys, ini kayak multi box efeknya guys ya. Ini seharusnya bisa jadi dia juga, cuman gak ada shot yang mengarah ke sana guys. Ini
Ampli seksi nih guys, ampli combo paling yahut nih guys, mereknya Fox guys. Woo, gitar. Oh di sini nggak ada part gitar ya? Oke benar. Anjir live-nya keren loh guys, asli. Gitarnya kurang angkat nih. Itu keren deh, part itu ya. Keren sih. Tapi gila ya, jadi rasanya yo Yangke main gitar tuh tetap cocok loh guys sebenarnya guys. Lihat nih guys ya, seorang Dowun juga nih guys ya, dari hi-hat. Lihat nih, nuansanya beda pas diambil di right cymbal nih guys. Makanya dikasih highlight di sini. Nah, ting ting ting. Oh nice, mulus ya. Itu gue pikir tuh bakal take berkali-kali guys. Ternyata Dowun tipe orang yang pukulannya tuh emang udah yahut sih guys. Nih lihat nih, part sini nih. Nice, pasti double stroke tuh ya. Ini yang bell-in. Gila balance-nya bagus banget guys. Matun, Dowun guys. Dede. Wow, tight. Nice. Rapi banget. Asik. Tuh ya, si Wonpil suaranya guys ya. Damn, ini bagian sini guys, gue ulang lagi guys. Ini nagih banget suara Yangke di sini guys. Nggak ngerti gue kenapa. Wow, nice. Sakti. Aduh, partnya. Tunggu, tunggu, tunggu. Ini. Oh, ya, main. Ini nih. Oh, enggak. Yangke semua, guys. Ini enggak pakai wah, sorry, guys. Ini cuma kayak di filter suara gitarnya pakai itu. Ini semua gitar dimainin part di sini sama Yangke, guys. Sorry, tadi gue sempat meragukan seorang Yangke main gitar, guys. Ternyata ini semua part diambil sama Yangke. Gue tegasin lagi, guys. Tadi masalahnya ini sync banget nih, gerakannya dengan tone gitarnya. Salah lagi, guys. Iya, cek-cek, langsung di-mute ya. Wah, ini guys, ini mengingatkan gue sama band yang namanya Toto, guys. Toto tuh versi studio sama versi live itu sama, nggak ada bedanya, guys. Ini kejadian lagi sama band dari asal Korea nih, guys. Day 6, Even of Day, tepatnya nih, guys. Ini gila. Tone-nya enak banget, guys. Ini juga yang balance, yang mixing, ini enak banget, guys. Pemilihan lokasi juga bagus, kostumnya, wardrobe-nya tuh semuanya. Lihat tuh. Apa clean aja dilihatnya guys, padahal ini kabelnya ini sebenarnya rumpet banget. Ini juga kayaknya dia pakai sequencer yang pakai model pedal kayaknya guys ya, si apa si Wonpil guys ya. Drumnya standar biasa, ini kayaknya cuma ngambil-ngambil kayak chime segala macam di sini di SPD-nya si Dowun. Kalau Yangke kayaknya dia nginjak pedal lumayan sering guys. Tadi ada tone clean, ada tone distorsi juga, ada crunch. Ini ampli udah ampli paling yahut sih guys, AC apa Fox. Gua enggak tahu AC 15, AC 20 gua enggak tahu juga. Oke guys, sekian dulu dari gua. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share dan comment di video. Nanti gua lanjut lagi yang judulnya Walk guys. Oke, thank you for watching. Bye bye.